Tuan-tuan, kita rapat dengan orang, kita nak tahu macam mana. Orang tu rapat dengan kita, macam mana kita tahu? Kita mungkin kawan dengan satu orang, nampak dia dekat dengan kita, tapi mungkin hati dia jauh, dia tak suka kat kita. Kita pergi jumpa dengan satu orang besar, lepas tu kita habaq ke orang, dia tu rapat dengan kita. Orang pun tak tahu. Kita pun duk sangka rupanya dia sokong kita. Dia tak sokong kita. Ataupun rupanya satu orang tu dia suka dengan kita, dia tak habaq dengan kita. Macam mana kita nak tahu? Dalam dunia kita tak tahu. Melainkan kadang-kadang dia habaq, saya suka kat awak. Ataupun dia tunjuk satu benda, kita percaya atas muamalah zahir dia. Tapi Allah Azza wa Jalla berbeda apabila dia berhubung dengan hamba-Nya. Apabila kita mendekatkan diri kepada Allah, kita rasa dekat itu dengan Allah. Ia ada dalam dada dan perasaan kita. Ia hadir di dalam solat kita. Kita dibangunkan pada malam hari untuk solat kepada-Nya. Kita rasa nikmat apabila sujud dan berdoa kepada-Nya. Dan kita terasa Allah itu di dalam setiap kejadian yang berlaku dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita berdosa dan menjadi pendosa, tapi kita rasa kita balik kepada-Nya. Kita tak mau jauh dengan Dia. Tapi kalau Dia jauh pada kita, Dia tinggal dengan kita. Kita angkat tangan berdoa kepada-Nya, kita tak merasai kita sedang berdoa kepada-Nya. Kita tahu kita memanggil Allah, tapi tidak hadir makna doa. Kita sujud kepada-Nya, kita tak rasa kita sujud kepada-Nya. Ketika orang lain bermandi nikmat, bangun malam bersolat pada-Nya, kita kunci jam, buat macam-macam, tak mampu bangun untuk beribadat kepada-Nya. Dia tak jemput kita. Dia tak mau. Dia tak bagi kat kita. Apabila kita dekat dengan-Nya, apa berlaku pada diri kita, terus kita ingat Dia. Dan kita nak doa kepada Dia. Apabila kita jauh kepada-Nya, kita sentiasa dicampakkan ke dalam dada kita keresahan yang tidak ada penyudahnya. Ketidakpuasan yang kita tidak memahami sebabnya. Berbeda makna taqarrub dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu taqarrub dalam erti kata apabila hamba itu mendekatkan dengan-Nya, hamba itu tahu. Ma taqarraba 'abdi ilayya shibran illa taqarrabtu ilayhi zira'an. Hamba tak mari sejengkal melainkan aku pergi padanya sehasta. Ini maknanya. Dan Allah kata ciri hamba Ar-Rahman itu bangun malam.